Coba kita buka ya. Aku juga penasaran nih gimana luka-luka yang ada di tangan ini. Halo guys, selamat pagi. Selamat bertemu lagi di AA Sasono. Dan kali ini kita akan memasang kalung di musang. Lalu kita mandikan juga, lalu kita bersihkan kandangnya. Ini dia musangnya. Dan guys, aku udah pakai sarung tangan guys. Ini sarung tangan yang katanya ini apa, anti pedang ya, anti pisau gitu kan. Ya tapi kalau buat digigitan ini kayaknya nggak apa-apalah. Yang penting pede aja guys. Karena ini tuh bukan yang jinak total gitu loh, masih tetap ada galak-galaknya. Apa nanti kita kasih kalung dan bisa kita ajak jalan-jalan guys. Pertama kita tangkap dulu musangnya, ini kotor banget kandangnya, belum tak bersihin. Oke lah, ting pede dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Harus siap dengan gigitan-gigitan. Iya, nggak apa-apa. Takut ragu-ragu ya. Gimana ini kalau digigit? Udahlah, nggak apa-apalah. Nih kita kasih kalung dulu guys, biar nanti kalau kita pasang tali itu gampang gitu. Malah ada ayam, ngapain deh si ayam? Tidak anti gigit. Thank you.
lagi. Sepertinya kita gagal masang kalung, guys. Udah jadi mandiin, Kak, tanganku udah sakit banget. Kayaknya kalau dibuka berdarah deh. Lihat nih, darahnya nembus. Kelihatan gak sih? Kelihatan. Ini kalau dibuka berdarah nih, guys. Gila, gila, gila. Terlalu ekstrim, terlalu galak. Gimana, kalian ada tips gak sih buat jinakin musang tuh gimana caranya? Soalnya ini bukan yang dipiara dari kecil, guys. Ini udah gede, pas dapatnya udah gede, udah terlanjur liar, dan dia juga tangkepan gitu loh, bukan yang ternakan. Ada gak sih kalian yang udah pernah pengalaman jinakin musang liar, gimana caranya? Minta tolong tips and triknya, guys, tulis di kolom komentar ya, kita sharing-sharing bareng. Oke, kita gak jadi mandiin musang. Gila, sakit banget. Oke, aman, guys. Gak aman sih ini. Coba kita buka ya. Aku juga penasaran nih gimana luka-luka yang ada di tangan ini. Tadi yang banyak kegigit yang tangan kiri. Ini. Wow. Ternyata masih nembus ya. Bolong, wah gila ini kena taring-taringnya. Ini yang paling parah nih. Tadi tangan kanan juga sempat kena. Di jari telunjuk sih tadi yang kena gigit. Nih. Wow. Ternyata sarung tangan anti gores nggak bisa anti gigit, guys. Emang bukan apa ya? Bukan spesialisasinya ini sarung tangan. Mungkin kalau pisau yang permukaannya gini, mungkin itu aman, guys. Tapi kalau buat gigitan, nggak. Buktinya kita masih kena taring-taringnya, guys. Oke, kita bersihin kandangnya aja. Buat mandiin musangnya besok lagi kapan-kapan. Kalau kita udah punya tips and triknya. Nanti kita semprot aja kali ya dari luar. Yalah, thank you, guys. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.